jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya. Carl Butcher Snowblower. Alat berat ini adalah alat peniup salju dan peralatan penghilang salju yang terkenal, khususnya untuk digunakan dalam pemeliharaan musim dingin dan operasi pembersihan salju. Alat peniup salju ini untuk membersihkan salju secara efisien dari jalan raya, bandara, tempat parkir, dan area luas lainnya. Alat berat ini memiliki reputasi penghilang salju yang handal dan efisien. Bucket Wheel Excavator. Alat berat ini berukuran besar dan tugas berat yang digunakan dalam operasi penambangan terbuka. Alat berat ini dirancang untuk tujuan menghilangkan lapisan penutup batuan, tanah, dan material lainnya. Selanjutnya, untuk mengambil endapan mineral di bawahnya, seperti batu bara dan lainnya. Alat berat ini peralatan berukuran besar yang panjangnya bisa mencapai beberapa luas lapangan sepak bola dan beratnya ribuan ton. Gas IH Tiger Wheel Tractor. Alat ini adalah salah satu mini traktor pertanian yang diproduksi oleh perusahaan pertanian dan konstruksi. Alat ini menggunakan roda karet dan dapat mengatasi tugas-tugas seperti pengolahan lahan, pengolahan hutan, pengangkutan, dan banyak lagi. Kualitas dan daya tahan traktor ini membuat menjadi pilihan yang populer di kalangan petani yang menghadapi tugas-tugas pertanian yang menantang. Concrete Paver. Concrete Paver adalah mesin yang digunakan untuk menempatkan dan meratakan beton di atas permukaan jalan yang membantu meratakan beton dengan ketebalan yang diinginkan. Alat berat ini mengacu pada peralatan atau mesin yang digunakan dalam pembangunan jalan beton. Mesin-mesin ini dirancang khusus untuk memudahkan proses pembuatan jalan dengan penggunaan beton sebagai bahan utama. Harvester atau pemanen kombinasi. Pemanen kombinasi atau harvester digunakan untuk memanen hasil tani seperti padi, biji-bijian, buah, dan tanaman lainnya. Mesin ini menggabungkan pekerjaan seperti menuai, merontokkan, dan menampi menjadi satu proses sehingga efisien untuk proyek pertanian. Alat ini mempermudah petani dalam melakukan pekerjaan serta menghemat waktu.